Ya, ganti-ganti sejumlah truk batu bara masih bebas melintas di perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat beberapa truk batu bara memasuki Kota Jambi di luar jam operasional truk batu bara. Ganti-ganti, informasi sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari ini. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kita. Dari pantauan tim liputan Jek TV, sejumlah truk batubara masih melintasi Kota Jambi di luar jam operasional truk batubara. Terlihat beberapa truk batubara melewati perbatasan Kota Jambi dengan Muaro Jambi, tepatnya di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi pada siang hari. Di mana sesuai ketentuan jam operasional truk batubara yakni rute khusus truk batubara dan JPO yang melewati Kabupaten Batanghari menuju Pelabuhan Talang Duku melalui jalur 1, yaitu Simpang BPC Muaro Bulian, Pemayung, Pijuan, Mendalo, Simpang Rimbo, Lingkar Selatan, Pelabuhan Talang Duku. Dan jalur 2 yaitu Simpang BPC, Muaro Bulian, Bajubang, Mestong, Pal 10, Lingkar Selatan, Talang Duku. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat melewati jalur 2. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 03.00 waktu Indonesia Barat melewati jalur 1 pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat melewati jalur 2. Untuk truk CPO dari Muaro Bulian menuju Kota Jambi melintas di jalur 1 pada pukul 21.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB. Terkait hal itu, warga sekitar mengeluh dan khawatir dengan masih bebasnya truk batubara melintas akses di Kota Jambi. Selain dapat menyebabkan kemacetan, dengan suara bising dan debu juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga serta anak-anak. Iqbal, Cek TV, ngabarin.